Halo sobat Asiliga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hasil drawing pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 beserta jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Terdapat 10 negara yang akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2025. Di antaranya adalah ada timnas China Taipei, ada timnas Kuwait, ada timnas Kyrgyzstan, ada timnas Laos, ada timnas Qatar, ada timnas Arab Saudi, ada timnas Tajikistan, ada timnas Thailand, ada timnas Vietnam, dan yang terakhir ada timnas Indonesia. Berikut ini merupakan pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U20 2025. Oke, yang pertama yang kita bahas kali ini adalah mengenai pembagian pot dari 43 negara yang akan bermain di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Terdapat 10 negara yang akan mengisi pot ke-1. Di antaranya adalah ada timnas Uzbekistan, timnas Irak, timnas Jepang, timnas Korea Selatan, timnas Australia, timnas Iran, timnas Jordania, timnas Vietnam, timnas Tajikistan, dan ada timnas Indonesia. Beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot yang kedua, terdapat 10 negara. Di antaranya adalah ada timnas Arab Saudi, timnas Suriah, timnas Kyrgyzstan, timnas Oman, timnas Qatar, timnas Thailand, timnas Lebanon, timnas Mongolia, timnas Bahrain, dan ada timnas China Taipei. Beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot yang ketiga, terdapat 10 negara. Di antaranya adalah ada timnas Malaysia, timnas Bangladesh, timnas Palestina, timnas Uni Emirat Arab, timnas Filipina, timnas India, timnas Myanmar, timnas Timor Leste, timnas Singapura, dan ada timnas Kamboja. Beralih ke pot selanjutnya, yaitu pot yang keempat, terdapat 10 negara. Di antaranya adalah ada timnas Kuwait, timnas Turkmenistan, timnas Laos, timnas Bhutan, timnas Hong Kong, timnas Sri Lanka, timnas Brunei Darussalam, timnas Maladewa, timnas Nepal, dan ada timnas Guam. Beralih ke pot yang terakhir, yaitu pot yang kelima, terdapat 3 negara. Di antaranya adalah ada timnas Kepulauan Mariana, ada timnas Korea Utara, dan ada timnas Macau. Jadwal drawing grup kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan digelar di Malaysia pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024. Sedangkan untuk jadwal kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan dimulai pada tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 mendatang. Ya, tadi merupakan pembagian pot untuk drawing grup kualifikasi Piala Asia U20 2025. Silakan kasih komentar kalian di bawah.